Di hari ini adalah hari Selasa di tanggal 9 bulan Januari, dan saat ini gue lagi di Penang, lagi di Lebu Kimberley, dan ini adalah hari terakhir gue berada di Penang. Ntar jam 6 akan take off untuk balik ke Jakarta. Jadi gue pikir sembari nunggu, kenapa kita jalan-jalan singkat aja dan ya nikmatin momen-momen terakhir selama di Penang ini. Jadi saat ini sebenarnya gue nggak tahu ada tujuan mau kemana, cuman pikiran pengen jalan-jalan bentar, nikmatin aja suasana di sini. Hari ini juga cukup cerah kelihatannya, agak berawan dikit, tapi untungnya nggak hujan ya. Dari Lebu Kimberley sini gue nggak tahu pengen kemana, jalan-jalan terus aja. Ya, suasana ini sekitar jam 1 lewat 20 menit. Jadi suasana yang biasanya sih panas jam segini, cuman kali ini lagi nggak gitu panas, lagi agak adem malah kalau gue bilang. Jadi enak buat jalan-jalan gitu. Oke, kita ke sini kali ya. Ini udah, ya berarti hari ketiga gue di sini, dan hampir jalan ini berapa gue udah ada hafal. Maksudnya kayak ke hotel gue hafal, terus ya beberapa kawasan ada yang gue ingat lah arahnya kemana mananya gitu. Bangunan-bangunan lama. Nah ini baru mulai trek lagi nih. Kadang panas, kadang enggak. Oh iya, sekarang mulai panas lagi. Kita jalan-jalan aja sekitaran sini. Gue gak ada tujuan, jadi oh ya punya banyak waktu juga, jadi kita pakai ya untuk keliling-keliling bentar lah. Enak sih jalan-jalan di Penang sini ya, suasana tradisional gitu. Mungkin buat orang yang bosan sama suasana urban gitu ya, daerah sini itu daerah yang cocok, jadi nggak bosan gitu ya. Lebih relax juga pastinya. Soalnya kalau segala hal kita hidup di yang urban gitu ya, semuanya modern gitu, kadang juga kalau dipikir-pikir, apa ya, kayak jenuh gitu ya rasanya ya kan. Dan kalau jalan ke area yang tradisional gitu sebenarnya kan enak juga gitu, lebih nyantai ya kan, lebih nggak serba digital sih sebenarnya. Ini ada semacam mural orang makan cendol, ini tuh udah pernah lewat jalan sini kayak di hari keberapa gitu. Jadi ya Penang Road famous tuh cendol. Nah ini jembatan yang di hari pertama gue lewat juga nih. Mana hampir tiap hari mungkin gue lewat area sini nih, jembatan sini. Kita naik kayaknya. Yang favorit gue sih kalau di Penang sini kopi ya, kopi sini enak nih. Kopi yang dimaksud tuh yang kopi pakai sirup manis gitu loh. Enak sini, manis gitu ya, tapi ya tetap dark gitu rasanya. Cuman kadang yang hitam pun juga enak gitu.
biar rasanya clean gitu ya. Tuh, ini ada Komtar Walk di kanan, terus Prangin Mall. Oh, ini ada makan pagi nih, tapi setahu gue dia kalau jam agak siang atau mulai sore ya udah tutup. Berapa kali gue lewat udah tutup. Ini sekitar jam, gue lihat jam segini dia masih buka makan pagi, tempat makan sarapan gitulah pokoknya. Nah, tapi udara sini tuh bersih banget. Kalian bahkan bisa lewat siluet gunung di belakang sini. Jadi ya bisa kalian lihat seberapa bersih kualitas udaranya. Tuh, yang dari sana tuh yang kalian bisa lihat ada siluet gunung tuh ya. Tuh. Mereka bikin semacam JPO simpang gini, ini fungsional banget tuh. Jadi kan nggak harus apa namanya nyebrang-nyebrang di bawah. Kalian tinggal naik dan ya kalian jalan tuh. Terus ada atap gini juga pastinya bikin kalian nggak kehujanan. Kolat bangunan sini sih memang juara banget sih. Bangunan namanya cantik-cantik semua, nggak bikin bosen untuk melihat. Masuk ke jalan yang lorong-lorong sini nih, yang tadi bangunan warna kuning. Wah, ya panas, panas banget. Makanan sih sini harga standar lah ya, gue bilangnya mirip-mirip di Indo 11-12. Jadi ya oke okay gitu harganya. Mungkin gue bisa bilang masih murahan makan kayak di Thailand. Ya Thailand murah banget, makan bisa cuman kayak berapa kali 12 ribu kali kalau dikurusin di Indo dapat kayak mie atau bihun gitu. Kalau di sini harganya sama ya 20 ribuan ke atas, 30 ribuan gitu. Ya, jam segini beneran panas banget sih. Gue kira tadi di awal itu nggak gitu panas, hari ini lebih keadem ya. Tapi setelah jalan berapa lama, panasnya balik lagi. Jadi nggak jadi adem kali. Ya mungkin sebenarnya di videonya gue cuma jalan-jalan singkat aja ya.
di area Penang. Gue bakal kangen sih area Penang sini ya. Tapi ya gue juga kangen rumah pastinya. Dan ya, jadi gue rasa ini dulu ya kali video gue untuk kali ini ya. Dan jalan siang hari di Penang. Tadi kita ada jalan dari Lebuh Kimberley sana. Dan akhir-akhirnya nyampe-nyampe di area sini nih. Jadi itu ya video dari gue untuk kali ini. Kita bertemu lagi ya di trip yang lainnya aja nih.